Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Desa Sarimukti, Kecamatan Cibitung. Saya sedang bersama Pak Sarkim. Ini di ladang padinya, alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik dan bisa dibilang 100% berhasil dikendalikan. Nah, seperti apa Pak yang kemarin padinya Pak? Masalah kemarin padi emang kalau kita dari harapan petani kayaknya udah nggak mungkin kan ambil hasil lah. Tapi alhamdulillah dikasih masalah obat ini caranya begini. Tapi padi ini alhamdulillah sudah menerima 80% atau 90%. Misalkan menyadarkan 100%. Tapi kita banyak terima kasih dengan orang penyuluh dari pertanian semua. Masalah obat dia teratur mengasih cara-caranya begini. Semua pertanian sini alhamdulillah. Kalau nggak ada penyuluhan obat dari kemarin, ya padi di lokasi Sarimukti, Kecamatan Cibitung belum tentu keambil hasil. Sebab orangnya terlalu banyak disemprot sini mati. Udah ada lagi. Cuma 3 kali mantau sini dibawain obat. Ya alhamdulillah, walaupun obat cara bagaimana. Baik, terima kasih dari pemerintahnya, walaupun dari penyuluhnya, dari anunya, semua sebaik terima kasih. Buat padi desa Sarimukti ini, kapungut semua. Ambil hasil, alhamdulillah sekitar 90%. POPT, terima kasih penyuluhannya dan mengasih obatnya. Saya banyak terima kasih. Kemarin hampir 10 hektar ya Pak yang kena orangnya. Hampir 10 kemarin. 10 hektar dan saya aja sini termasuk 2 hektar. Iya. Di sono 2 hektar setengah sama itu 1 hektar setengah sama sebelah selatan atau sebelah kidul ada lagi. Ya, kurang lebih 10 hektar lebih lah. Hektar lebih ya. Tapi udah alhamdulillah. Untuk populasi yang kemarin yang dikendalikan itu 50 ekor perumpun itu populasi orangnya. Dan itu hampir semua rata-rata itu terkena WBC semua. Dan kita kendalikan menggunakan awalnya pestisida nabati masih belum bisa juga dan dengan terpaksanya kita menggunakan pestisida langsung kontak ya. Jadi dicampur sama obat ini yang masalah daun-daunan campur. Iya, itu pestisida nabati. Kemarin sempat kita semprot pakai bawang putih ya, Pak. Bawang putih, bako sama daun paya. Nah, sama daun indi. Nah, ini hasilnya jadi seperti ini. Kemarin ya bisa dibilang gersang ya Pak ya. Gersang kemarin. Saya nyawa aja udah kayak enggak mau anulah gitu. Udah enggak semangat dah. Udah semangat. Ya untuk itu terima kasih untuk semuanya. Semangat, tetap semangat untuk petani Indonesia.